warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, malam ini saya mau ngajak teman-teman untuk nyobain ya salah satu tempat nongkrong yang ada di Jogja, yaitu ada yang menarik ini, yang Kopi 73. Di mana ini kopinya sih tinggalnya masih di Vespa. Seru sekali. Nah, ini posisinya berada di Jalan Mangkubumi Yogyakarta, teman-teman. Ini saya bersama teman-teman dari kelompok bermain skuter. Ada yang lagi bener ini. Ada Mas Adi, ada Mas Aji, ada Black. Ini kenapa Mas Adi Vespa-nya? Gasnya putus, Mas. Tadi di tengah jalan apa gasnya, kawat gasnya Mas Adi putus. Enggak apa-apa, kita sambil di sini sambil menerin, sambil nikmatin kopinya. Hai teman-teman, seperti apa keseruannya? Ikut terus ya, bila kita gas. Kopi mas, unjuk mas, unjuk, telat banget sih, terganti kawat gas sih, gasnya pedot. Ya teman-teman, makin lama makin ramai mas ya. Makin malam makin menjadi mas. Bagaimana Jogja? Jogja, waduh, isinya kenangan kafe mas. Jadi teman-teman, kondisinya Jogja sekarang udah ramai banget ya, jauh sekali dari bulan sebelumnya ya. Karena kalau kata berita itu dari pandemi mau jadi endemi mas. Wah itu. Makanya sampe dari Brebes berani ke sekarang. Ya karena udah pandeminya udah turun toh. Karena kan kenangannya sudah menjadi endemi. Makin malam makin ramai teman-teman suasananya. Jadi kangen banget suasana Jogja seperti ini ya. Setelah ya beberapa waktu yang lalu sepi sekali, ini sekarang mulai banyak lagi pengunjung ya, wisatawan yang datang ke Jogja. Oke teman-teman, kita udah selesai menikmati kopi sama suasana di sini ya, di Jalan Mangkubumi, tepatnya di Kopi 73 ya, yang ada di Jalan Mangkubumi Yogyakarta. Oke, video kali ini sampai di sini dulu teman-teman, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.